saya adalah Endang Lestari, biasa dipanggil Endang atau Melan. Saya sudah 5 tahun di Taiwan dan saya bekerja di Panti Jompo, daerah Sinje. Sekaligus saya mahasiswa semester akhir UT Taiwan. Hobi saya adalah jalan-jalan bersama teman-teman, traveling ke tempat-tempat wisata Taiwan. Di Taiwan saya pernah menjuarai lomba batik juara 1 yang diadakan diaspora Indonesia. Motivasi saya mengikuti Miss GFPP yaitu sebagai duta batik karena batik merupakan budaya Indonesia. Maka dari itu batik perlu kita bersama-sama untuk melestarikan. Tetap dukung nomor 1 Endang Lestari menjadi jawara Miss GFPP tahun 2018. Yeay, terima kasih. Saya yang ada di Taiwan yaitu Tan Shui. Kenapa? Karena di sana saya pernah berkunjung waktu sore hari dan saya bisa melihat langsung matahari bisa terbenam. Dan di sana saya merasakan suasana laut yang begitu spoi-spoi dan sebagai tempat yang sangat romantis. Di Tan Shui kita juga akan menikmati banyak fasilitas, misalnya kita bisa menaiki perahu yang kita gunakan sebagai transportasi untuk menyeberang ke Pulau Pali. Jangan heran ya, Taiwan juga memiliki pulau yang sangat indah bagi saya karena di sana saya sudah mengunjunginya beberapa kali dan tidak membosankan. Demikian sedikit cerita tentang tempat favorit saya yang ada di Taiwan. Next, tetap dukung terus nomor urut 1 Endang Lestari menjadi Miss GFPP tahun 2018. Yeay, terima kasih.